Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Gita Rahma Laila. Di video kali ini, aku mau bagiin gimana caranya bikin undangan online sendiri. Nah, kemarin tuh kan usia anak aku mau 2 tahun dan aku bikin undangan online sendiri untuk acara ulang tahunnya. Ini tuh gampang banget, sederhana, cukup kalian punya aplikasinya aja. Langkah pertama, kalian bisa pilih dulu gambar untuk latar undangannya. Bebas, kalian pilih aja, cari aja di Google. Contoh aku background unicorn. Nah, aku pilih ini ya. Nah, kita langsung download. Kita masuk ke aplikasi untuk ngeditnya. Dan kebetulan aku pakai PicsArt. Aku selalu pakai ini untuk edit foto-foto kayak gitu. Nah, ini tuh bisa kalian dapetin di Play Store dan gratis. Aku masuk dan langsung aja ya. Klik gambar yang udah tadi kita pilih, yang udah kita download tadi di Google. Bebas ya, kalian pilih gambarnya sesuai selera kalian, sesuai kebutuhan kalian, sesuai tema kalian. Lalu contoh kayak gini, kita ikutin aja ya step by stepnya. Lalu di bagian bawah itu kalian scroll, terus kalian pilih teks. Nah, kalau udah, kalian bisa tulis happy birthday kayak gini ya nantinya. Kalian juga bisa masukin stiker. Nah, klik ini ya, stiker yang di bawah. Kalian klik. Nanti akan ada tampilan kayak gini. Terus, kalian bisa searching apapun stiker yang kalian pengen. Contoh, happy birthday. Kita tulis happy birthday dan kita pilih stiker mana yang kita pengen. Kalian bisa tambahin ini kata-kata. Pokoknya di bawah ini kalian explore aja ya. Kalian bisa coba-coba aja gitu enaknya yang mana. Contoh ya aku nih, aku mau pilih yang ini. Oh tidak, aku pilih yang ini deh, cobain. Terus aku tulis nama kinema, contoh kinema. Nah setelah itu bisa diedit juga fontnya, terus kita pilih yang manapun, terus warnanya juga bisa diubah, terus atur deh posisinya sesuai selera kita kayak gini. Selanjutnya aku mau tambahin teks karena usia anakku menginjak 2 tahun, aku tulis di sini kayak gini, terus aku ubah fontnya, aku ubah warnanya, aku ubah. Pokoknya dicantik-cantik gitu. Kalian bisa rubah sesuai kepengen kalian. Kalian bisa tulis apapun, dicantik-cantik. Udah, sekarang aku mau tambahin waktunya. Contoh hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Lalu aku edit lagi kayak tadi yang di atas. Aku enak-enak fontnya, warnanya, terus aku explore yang di bawah ini gitu deh enak-enak. Terus kita duplikasi teksnya nih di atas ini, klik duplikat. Oke. Nah, ini udah ada dua, tinggal kita geser aja yang ininya. Tuh. Jadi ada dua kan, terus kita rubah deh hurufnya. Klik tulisan tadi, terus aku ganti sama lokasi acaranya. Tambahin stiker. Aku klik stiker, terus aku mau cari stiker unicorn. Selanjutnya aku mau masukin ini, tiga lensa. Tinggal klik aja, nanti akan muncul kayak gini. Nah ini tuh kalian pilih aja bebas, terus atur posisinya, disesuaikan aja. Udah kan ya, aku mau klik tanda checklist yang di atas ini. Klik,
Selanjutnya aku mau masukin ini kuas. Ini ada efek-efeknya. Terus nanti bebas mau pilih yang mana. Aku mau pilih yang bintang-bintang gitu, biar ada kerlap-kerlipnya. Nih contoh ya, aku klik ini terus aku tinggal apply deh. Tuh kan ada kerlap-kerlip bintangnya. Up deh kayaknya. Kalau udah, sekarang kita klik tanda panah yang ada di atas pojok itu. Terus kita save, close, kita save, klik simpan. Udah. Selesai. Nah, aku tuh bikinnya kayak gini aja, simple, karena yang diundangnya cuma saudara-saudara. Terus cuman buat dikirim ke WA saudara-saudara aja gitu. Sebenarnya undangannya yang kayak gini, yang ini. Tapi aku tadi bikin baru buat tutorial aja. Nanti kalian bisa pilih backgroundnya kayak gimana, kalian bisa download aja dan bisa dibagus-bagus sendiri. Oke, sekian video dariku, semoga bermanfaat.